Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besar. Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Hari ini kita akan review lagi untuk harga-harga ikan koi yang ada di sini. Di markasnya Wahana Koi hari ini ada jenis koromo dan soa, tapi mayoritas gurumu ikannya banyak sekali. Ini akan kita review dulu yang grade B, ada sebagian grade A nya juga, tapi mayoritas B ya. Untuk hari ini ada ukuran 20-25 cm, ikannya ada kurang lebihnya 80 ekor. Ini akan kita review hari ini. Nah, ini sudah ada yang masuk bak review. Nanti kira-kira harganya berapa aja. Siapkan kopinya. Duduk yang manis di tepi kolam. Dan mari kita saksikan videonya bareng-bareng. Kita mulai dari yang pertama. Ada gurumu dan kohaku. Ukurannya 25-26 cm. Ada 3 ekor 200.000. Ini grade-nya mengandung unsur grade A ya. Ini kohakunya grade A, merahnya tajam, keren. Kemudian gurumu polanya enak. Jadi ini yang paling bagus adalah kohakunya. Gurumunya adalah pemanis. Ini 200.000 3 ekor. Jadi ketemunya 70 ribuan ya per ekornya. Ini polanya enak untuk gurumunya. Cuma sayang kurang bersih untuk putihnya. Kemudian yang ini masih berjilbab dan kurang bersih juga. Jadi ini bisa dikatakan grade B kalau kohakunya grade A. Oke, ini 3 ekor paket. Kalau paket nggak bisa dipilih satu ekor. 200.000 ukuran 25-26 cm. Oke, kita lanjut di ikan yang berikutnya. Selanjutnya ada ukuran 24-25 cm. Ada kohaku, soa, dan gurumu. Ini kohakunya dan ini soanya. Soanya hitamnya medit sekali ya, hitamnya belum keluar. Ini masih muntup-muntup untuk hitamnya. Kemudian gurumu ini yang paling bagus untuk kualitas warnanya. Dan ditambah lagi gurumu. Ukuran 24-25 cm, ada 4 ekor 200.000. Kita masih di paket 200.000. Ini ada 4 ekor kohaku, soa, dan gurumu. Selanjutnya ada 23-24 cm, masih di gurumu. Ini gurumu semua. Ini gurumunya, ukuran 23-24 cm, 4 ekor 200.000. Ada Tanco Gindrin. Tanco Gindrin ini depannya gurumu, tapi belakang ada mau muncul hitam ya. Bisa dikatakan gurumu Sanke, itu yang seperti ini. Kemudian ini gurumu yang paling bagus. Yang paling bagus bersih gurumunya. Dan ini juga bersih, disusul dengan yang ini juga. Nah, ini gurumu semua. 4 ekor 200.000, ukurannya 23-24 cm. 5 ekor ukuran 23 cm, 24 nya cuma 1 ekor yang ini. Di sini ada jenisnya gurumu lagi. Gurumunya ada 3. Ini 1. Oh, ini gurumu ya. Soa, ini soa yang 2 step. Soa yang 3 ini gurumu. Kemudian ini soa atau sanke, ini masih tanda tanya. Oh, soa karena di kepalanya berbayang hitam. Kemudian model hitam di ekornya itu hitamnya soa ya. Jadi antara soa dan sanke itu ada bedanya. Di sini 200.000 5 ekor, ukuran 23-24 cm. Jenisnya gurumu, soa, dan ini soa, tapi hitamnya belum muncul. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ukuran 21-23 cm.
Nah, ini macam-macam. Ada yang polos, ini macuba apa ya, putih. Kemudian goromonya 3 dan soanya tategoi. Ini yang 21 cm soa, yang lainnya 23 cm. 5 ekor 200.000. Jadi ini 5 ekor 200.000. Ukurannya 21 sampai 23 cm. Ini goromonya bersih. Yang ini agak berpasir. Yang ini polanya enak, padat. Dan soanya tategoi, wah keren ya. Terus ditambah lagi macuba. Ini bukan asagi, macuba. Oke, kita lanjut. Selanjutnya 23 sampai 24 cm, 5 ekor grade B. Gurumu dan soa lagi. Ini 5 ekor grade-nya B. Kenapa grade B? Ini siripnya masih ada warna merah. Merahnya kurang halus. Ini masih berjilbab. Terus yang ini belakang kosong. Soanya hitamnya belum keluar. Polanya one step, satu step, enggak ada putusnya ya. Ini ukuran piro mojot? 23 sampai 24 cm, 5 ekor 200.000 buruan. 5 ekor 200.000. Jenisnya ada goromo dan soa. Selanjutnya ada 5 goromo. 5 goromo ini bisa menjadi budo. Ukurannya 22 sampai 23 cm. 5 ekor 300.000 goromo semua. Murah ya. 5 ekor 300.000. Ini kita hari ini susah loh cari goromo. Mumpung ada barang. Ukurannya 2 sampai 23, 5 ekor. Ini kita cari yang paling baik, yang ini. Kalau menurut saya yang paling baik yang ini, karena putihnya bersih. Ini karena grade B semua, jadi kita cuma lihat yang putihnya bersih saja. Oke, ada 5 ekor. Masih di goromo lagi, ukuran 21 sampai 22 cm. 5 ekor 200.000. Ada kohakunya 1 ekor. Kohakunya 1. Polanya enak, cuma depan masih nutup ya. Ini grade-nya B. Ini goromonya, wah cantik yang ini, enak. Enak dilihat, ini juga bersih putihnya. 200.000 5 ekor. Gurumu dan kohaku ukurannya 21 sampai 22 cm. Untuk grade B enggak usah direview panjang lebar. Teman-teman grade B yang seperti ini ya. Kalau ada yang bilang grade A ya monggo, boleh-boleh saja. Selanjutnya 4 ekor masih di keluarga gurumu. Ada satu soanya ukuran 22 sampai 25 cm 200.000. Ini keren, ada tanco gurumu. Kemudian gurumu 3 step. Gurumu lagi 3 step. Dan soa. Ini ada soanya 1 ekor. 4 ekor 200.000 buruan. Ini yang paling keren 200.000. Untuk 4 ekor ukuran 20 pira mau? 25. 22 sampai 25 cm. Selanjutnya 5 ekor lagi, 20 sampai 21 cm. 200.000. Ada gurumu dan soa. Ini 2 gurumu. 1 tanco gurumu karena polanya di kepala. Dan soa, ini yang paling keren soanya, strong banget, merahnya kuat, hitamnya belum keluar. Dan satunya lagi soa tategoi. Di sini ada 5 ekor, ukuran 20 sampai 21 cm, 200.000 mawon. Maskotnya ada di soa yang merah.
Sekarang ada ukuran 21 sampai 23 cm, 5 ekor, rame rasanya. Gurumu Kohaku Doitsu dan Soa. Ini yang satu Soa. Kemudian gurumunya 2, oh 3. Gurumunya 3 dan Kohaku Doitsunya 1. Ini yang paling mantap, Kohaku Doitsu. Kemudian gurumunya yang ini. Oke. Untuk ikannya grade B semua. Ada 5 ekor, harga masih di 200.000. Hari ini kita bikin paketan 200.000-an ya. Untuk teman-teman yang tanya kemarin paketan 200.000-an, buruan merapat sebelum didahului yang lain. Oke, kalau belum dapat nggak boleh marah-marah, nanti nunggu di review yang berikutnya. Oke, 200.000, 5 ekor, 20 sampai 21 cm. Yo, 21 ya. Oke, siap. Lanjut, kita masih ada gurumu dan Tanco Soa, ukuran 19 sampai 21 cm, 5 ekor, 200.000. Ini maskotnya ada di Tanco Soa Moto Guru. Keren, ori. Tanco Soa ori Moto Guru. Dan yang lainnya gurumu. 5 ekor 200.000. Untuk grade-nya B semua yang gurumu. Hanya satu Tanco Soa yang grade-nya di atas grade B. Oke, buruan untuk teman-teman yang pengen memiliki ikan lucu-lucu. Di sini ada 20 sentian atau 19 sampai 21 cm. Biasanya untuk pemula yang masih belajar bisa dibeli untuk ikan yang ini. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada 19 sampai 20 cm. 6 ekor, 200.000, 6 ekor. Ini ikannya kereng-kereng. Ada gurumu dan soa. Yang satunya ini yang antik ini gurumu soa ya. Jadi ikan jenis gurumu soa itu ada. Ini buktinya ada di sini. Kuci sumi gurumu soa. Kemudian soa. Soa tate goi, soa lagi, dan yang lainnya gurumu. Ini 200.000, 6 ekor. Ukurannya 19 sampai 20 cm, buruan. Buruan mumpung ada mik-mikan, enggak hanya satu jenis. Ada gurumu dan soa. Selanjutnya kita ada 19 sampai 20 cm, paket keren. Di sini kita ada Araguke Gindrin. Cagoi Araguke Gindrin. Kemudian soa tategoi, ini mantap soanya. Dan ini soa lagi tategoi, mantap juga. Untuk merahnya menyala, strong. Sekinya bagus. Hitamnya, karakternya oke. Kemudian ada gurumu lagi. Ini grade A semua ya. Grade A semua. 4 ekor 200.000. Ukurannya 19 sampai 20 cm. Mantap, buruan, buruan. Ini maskotnya ada di sini, Gindrin Araguke. Kemudian ini soanya, wah keren merahnya. Merahnya keren, hitamnya mau muncul. Dan gurumu step 2, kemudian tategoi soanya ini hitamnya sudah komplit. Tinggal nunggu finish. Oke, 200.000, 4 ekor, 19 sampai 20 cm. Selanjutnya kita ada Tate Goi Soa lagi. Dan Gindrin Midori kalau yang ini. Gindrinnya Midori. Cagoi tapi agak hijau warnanya. Kemudian yang ini 3 step, ini Kurumo. Ini Soa Moto Guru dan Soa lagi. Hitamnya belum keluar. Ini Tate Goi ya. Soanya merahnya enak, strong. 4 ekor 200.000. 19 sampai 20 cm. Grade-nya sekarang masih belum bisa dikatakan grade A, tapi untuk kedepannya ini menjadi grade A kalau hitamnya sudah muncul. Oke, mantap, keren ya. Gindrin Cagoi atau Gindrin Midori. Kemudian gurumu dan soa. 4 ekor 19 sampai 20 cm, 200.000.
Yang terakhir ukuran 19 sampai 28. Ini namanya apa kok jenenge? Banser. Banser. Jadi cengkok jenenge Banser. Ini ada Doitsu semua, Doitsu AK Beko Hikari. Hikari, ini Beko Hikari ya. Jadi ini namanya Blorok Duro atau jagung bakar. Nah, 19 sampai 28 cm. Ada 7 ekor 1 2 3 ya. Ada 7 ekor. 7 ekor ukurannya 19 sampai 28 cm. 200.000. Ikannya ikan banser jarine cengkok. Ikan banser. Oke, ini yang terakhir 200.000, dapat banyak. Oke, untuk acara review harga sudah selesai teman-teman. Acaranya sudah selesai, untuk review kita dapat 16 paket hari ini. Grade-nya B ya rata-rata. Dan ikannya sekarang sedang di kantong. Ini mau dipindah ke tempat karantina. Nanti akan dilakukan pengobatan dan heater. Biasanya ikan kalau setelah dipoto itu harus dikasih obat. Karena kita nggak tahu ada yang kebentur atau kegores-gores, jadinya harus diamankan dulu sebelum ikannya kita upload dan kita lakukan penjualan. Biasanya ikan trouble itu setelah difoto. Jadi untuk teman-teman kalau pengen foto ikan harus hati-hati, lihat benar-benar kondisi ikan siap apa enggak untuk difoto. Makanya saya kalau ada yang minta tolong fotoin dong, itu kita harus lihat kondisi ikan. Kalau ikan barusan difoto kita nggak berani untuk foto ikan lagi, jadi harus nunggu lama. Mending kita ngalah untuk nunggu. Jadi kalau pembelinya nggak sabar, nggak apa-apa, beli di tempat yang lain. Tapi kita harus sabar menunggu supaya ikan kita yang lain juga aman. Biasanya setelah kita foto hari ini, besok kita ambil, kita foto lagi, nanti kita masukkan ke tempat karantina, akhirnya stres. Semua satu tempat karantina bisa stres. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan pekerjaan dalam memelihara ikan koi ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk acara kita hari ini tentang review harga 200-an paket semua, ada 16 paket. Buruan teman-teman yang pengen nanti langsung japri ke admin. Nomor admin ada di kolom deskripsi. Dan nanti untuk tombol klik untuk menit ikannya yang mana aja, seperti biasa saya cantumkan di kolom deskripsi atau di komentar teratas. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa bahagia, tetap alon-alon pokok klakson, dan salam koi untuk persahabatan.